ayo kita berikan berita kepada warga kita, berita-berita yang menyejukkan. Dalam artian, kalau selama ini kita tahulah, bukan hanya saya, di grup WhatsApp kita pun masing-masing, dulu kan mohon maaf nih, setiap hari ada innalillahi wa innalillahi rojiun. Di situ, di grup itu, kami ya bertengkar, bercanda, bertegur sapa, menentukan waktu untuk liputan, topik liputan. Hingga sebelum pandemi, menentukan di mana tempat kami untuk menggelar topik. Nama Fatihah, berita Fatih.com.